Sebelum ini, admin telah merungkaikan penampakan di Shah Alam dan rambut mengerbang sewaktu sambutan Hari Raya. Namun, terdapat banyak lagi penampakan mistik di Malaysia yang masih belum terungkai. Di sini terdapat 5 penampakan hantu paling seram di Malaysia, bahagian 4. You are watching Top 5 Malaysia. Tahniah Lan Pat dan Muhammad Fauzi atas komen anda pada video sebelum ini. Anda telah memenangi giveaway RM50. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Penampakan di Lebuh Raya Plus. Hey, geng. Di waktu-waktu PKP ni, aku nak balik rumah. Menghala ke selatan. Aku berhentilah kat sini jap. Berhenti minum kat sini tadi. Haus. Atau aku dengar duk menangis, duk sayu-sayu apa. Aku tengok dalam tu, kalau aku tengok dalam mata kasar aku ni tak nampak. Tapi dia duk menangis-nangis apa. Lepas tu bila aku nampak, dia senyap. Nampak aku. Pada 2.20 pagi di tepi Lebuh Raya Utara Selatan, terdapat suatu penampakan seorang gadis berdiri kaku di sebelah pohon kelapa sawit telah dirakam oleh seorang penunggang motosikal. Pemuda yang merakam kejadian itu dikenali sebagai JC berkata dia dalam perjalanan dari Cyberjaya menuju ke selatan. Menurutnya, sebelum insiden penampakan itu, dia menghantar barang kepada seorang rakan di mana rumah rakannya itu berhampiran kawasan perkuburan. Namun, rakannya telah tertidur dan dia mengambil keputusan untuk pulang semula ke Cyberjaya dari arah selatan. Sewaktu perjalanan, dia berhenti di tepi Lebuh Raya disebabkan kehausan. Ketika itu, dia membuat video live di TikTok kerana JC merupakan seorang streamer. Ketika itulah dia tidak sengaja terdengar seperti suara gadis menangis. Pada mulanya, dia tidak dapat melihat apa-apa penampakan. Namun setelah di-zoom dengan kameranya, baru ternampak kelibat tersebut. Setelah kejadian, dia terus memecutkan motosikalnya dan bergegas dari tempat itu. Nombor 4. Langsue di sungai. Terdapat 14 sekawan ini telah beriadah di kawasan sungai di Janda Baik, Pahang pada Jun 2020. Namun terdapat 2 gambar yang dimuat naik oleh seorang pemuda bersama 4 orang rakannya mendapat perhatian ramai di Twitter. Menurut Muhammad Izzul Afiq, dia memuat naik gambar tersebut sekadar untuk suka-suka di Twitternya tanpa menyedari sesuatu yang pelik pada gambar tersebut. Menurutnya, gambar itu diambil sewaktu asar dan ramai pengunjung telah pun balik ketika itu. Sebelum kejadian, dia terlihat terdapat batu tersusun cantik secara meninggi di sungai. Dan apa yang pelik adalah setelah hujan, batu tersebut masih tersusun cantik walaupun telah dilanda dengan air yang deras. Menurut satu pengguna Twitter, kebiasaannya hantu dengan muka putih dan berbadan hitam itu adalah Langsue. Nombor 3. Pontianak di Kuala Lumpur. Pada bulan Ramadan tahun 2019, terdapat video tular tentang penampakan seperti makhluk Pontianak di sebuah flat PPR dipercayai di sekitar pantai dalam Kuala Lumpur. Video berdurasi 7 minit tersebut dikongsi oleh Azizi Aziz di Twitter, memaparkan seorang berwajah putih dan berambut panjang berdiri di sebalik tiang di luar koridor rumah. Menurut Azizi Aziz di Mstar, video tersebut diambil oleh rakannya bernama Jika sewaktu dia pulang dari kerja sekitar jam 4 pagi. Kawannya ini merupakan kaki story, tidak kira masa dia suka buat story di aplikasi WhatsApp. Dan video itu diambil secara spontan ketika pulang dari kerja GrabFood pada awal pagi. Menurut Jika, saya memang meremang bulu roma tengok video itu.
Kawannya bernama Alip yang merupakan ahli silat juga mempercayai penampakan itu adalah makhluk halus. Flat didiami oleh Jika lebih 10 tahun itu memang dikenali sebagai kawasan keras dan pernah 2-3 orang pelajar Universiti Malaya diganggu dan ada juga pernah terserempak dengan pocong di lift. Ramai netizen mempersoalkan kesahihan video tersebut namun terpulang pada anda untuk mempercayainya ataupun tidak. Nombor 2. Kelibat seram ketika penggambaran. Okay, hari ini kita buat shoot untuk ambil gambar pakai topeng untuk malam. Kat rumah apa? Okey. Okey. Eh, semangat lah. Sekejap. Apa benda korang? Terdapat satu video yang tular di TikTok oleh seorang juru foto di Kampung Lubuk Kawah, Lancang, Pahang dan terdapat penampakan seperti kelibat pocong pada video tersebut. Menurut Muhammad Amirullah, dia ketika itu ditemani adiknya serta seorang kenalan yang menjadi model topeng dan menjalankan photoshoot pada pukul 8 malam. Dia sedang mengambil gambar model dan tidak sedar akan kelibat misteri itu sebelum dimaklumkan oleh adiknya. Lebih cemas lagi, adik kepada Amirul melihat kelibat itu menuju ke dalam semak sebelum mereka lari tinggalkan motosikal masing-masing. Photoshoot itu dilakukan sebelum Ramadan lalu dan mereka merakam gambar di jalan kecil berdekatan empangan. Nombor 1. Pocong menangis di sekolah. Terdapat satu video berdurasi 2 minit dengan penampakan seperti pocong di sebuah sekolah di Kuah Langkawi. Bunyi berseram. Selain itu, kedengaran juga suara seram seorang wanita meraung dan menangis seolah-olah meminta tolong. Mana ni? Zoom. Menurut Astro Awani, selepas penularan video tersebut pada tahun 2018, dua pengawal sekolah itu telah dipanggil untuk ditemubual oleh pihak polis. Hanya mereka sahaja dikenal pasti bertanggungjawab merakam video tersebut melalui telefon bimbit. Walau bagaimanapun, semasa disoal siasat oleh pihak polis, kedua-dua pengawal keselamatan terbabit mengatakan rakaman tersebut adalah rakaman tulen dan tiada suntingan yang dilakukan. Mereka sebenarnya tidak berhasrat untuk menakut-nakutkan sesiapa, namun ianya berlaku secara tidak sengaja apabila ditularkan oleh adik dari salah seorang pengawal tersebut. Menurut Iqbal, iaitu pegawai polis yang menguruskan kejadian ini, bahawa sehingga kini tiada siasatan lanjutan dilakukan kerana menyifatkan perkara tersebut sebagai mistik. Itu sahaja video pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai kisah seram sendiri berserta gambar penampakan dan ingin menceritakan kisah tersebut pada video Top 5 Malaysia, boleh sampaikan kisah itu pada email ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share video ini kepada rakan-rakan yang lain.